sama dia. Hei, kamu suka sama dia? Eh? Dibanding dia, aku lebih memilih dia. Benar sekali. Mohon maaf, wajahmu sudah expired. Iya. Manis, kamu mau gak jadi pacarnya Boboho? Aku? Iya. Boboho? Yang ini? Iya. Emang dia bisa kasih aku apa? Aku kan udah punya semuanya. Iya sih, cuman dia bisa ngasih kamu rumah tangga yang harmonis. Iya, pasti pulang kalau kerja. Sayang, aku pernah selingkuh gak? Gak pernah. Kemarin, saya ngitungin Raffi. Iya. Berapa kali Raffi selingkuh? Kalkulatornya meledak. Wah. Astri, Tiar, apa namanya? Astri, Tiar, Josephine Panjaitan. Iya. Aku juga apa sama dia? Apa? Gading Gumilang Martin. Iya. Yeah. Nah, katakan pakai angling. Angling. Pakai angling. Lupa lo sini. Angling. Kok tinggi banget? Tapi dia kan lupa namanya, gak lupa rasanya. Juga mudah-mudahan baik-baik semua ya. Kita seru-seruan lagi di Cetar Celebrity Tanpa Rahasia. Mau nanya dong. Ya. Ini hari ini kok dress code-nya pada gelap-gelap gitu? Gue kayak bendera orang mati. Gak apa-apa, bagus. Semuanya kita ikhlasin ya. Gak kasih tahu dong kalau mau janjian. Kalau gitu ada Astrid pakai dress pink kan gue bisa pakai dress ungu. Apa sih rasanya sekarang? Merit beneran 4 miliar loh pernikahannya dia. Dibayarin orang ya? 4 miliar orang. Kalau lo dulu berapa, Vi? Oh, gue mah jangan ditanya lah. Berapa? Gue dibayarin istri semua ya. Kasian yang cuma tendaan doang. Gitu ya? Gitu ya? Cuma tendaan doang. Vicky, lo 4 miliar kan? Bener ya? Itu duit Angel Elga semua? 1000 pun gak ada uang Angel Elga di pernikahan itu. Siapa? Uang sponsor lah. Siapa? Jadi kan undangan lu banyak banget. Oke, gua akan buka deh akhirnya. 4,5 miliar itu uang siapa? Uang siapa? Investor. Ya tapi enggak, maksudnya kayak catering gua. Maksudnya catering gua. Catering doang? Enggak, catering, seserahan, raing. Ring. Raing, ring. Hari ini gua agak sedikit dilema. Kenapa? Karena, jujur. Idola gue tuh dari dulu tuh Astrid Tiar, sumpah. Enggak serius, serius, tapi serius. Idola gue dari dulu. Seandainya Astrid sama Angel Elga cantik mana? Ayo. Cantikan Angel Tiar. Angel Tiar. Disatuin. Iya, iya. Bi, lo situ, Bi. Astrid sini. Oh, dia cemburu, lo kan bisa. Aduh, bisa aja Pak Kageng. Ini. Jadi aku harus pindah nggak sih? Aku harus pindah nggak? Kamu pindah kemana? Nggak tahu. Aku harus tetap pindah. Pindah. Kemana? Tuh duduk depan. Oke. Kita mulai. Cetar. Seperti biasa kita akan membagi menjadi dua tim. Ivan, Gigi sama Uus. Vicky, Raffi sama Uti ya. Oh, three on three. Three on three. Oke. Kita mulai. Ya, kita mulai ya. Jadi dua tim, jadi kalau misalnya satu dihukum, tiga-tiganya semua dapat hukuman. Oke, okay, nah gimana dong Us? Kalau aku dihukum gimana Us? Gak apa-apa. Kamu soal hukuman ini, hukuman itu berat. Biar aku saja. Yes. Yaudah, untuk kita semangat. Ini luar biasa ya. Iya. Us nih pokoknya laki yang paling gentleman. Ih, laki banget sih Us. Iya dong. Jadi kalau untuk tim ini, kita semangat siapapun yang kena hukuman. Iya. Dan gue sebakan sisa laki-laki di badan gue kasih Uus. Aku juga bisa dong. Biar laki banget. Aku bisa juga dong. Vicky, kamu mau kan jadi tunggal kita berdua? Eh, bangun. Kenapa sih? Lu bener aja minta tolong sama dia. Yeah. Akan ditemani oleh para ladies yang cantik-cantik. Silakan ladies. Oke,
kita mulai nama pertama. Vicky Prasetyo. Vicky, sini dulu, masukin koin ke dalam lingko. Permisi, Astrid. Kita hitung sama-sama ya. Satu. Satu, silakan Vicky balik. Satu sesuai dengan filosofi saya. Apa itu? Hidup satu istri, satu kedamaian, satu cinta. Tidak ada yang lain. Silakan hukumannya adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Apa itu ya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan yang nanya adalah Igun. Bertiga loh, Shay. Iya, Igun. Ya, tentu bertiga kok. Kita udah punya kesepakatan tadi. Tapi lu yang nanya, lu yang ngomong. Berarti kalau tim ini, kalau apapun yang dihukum, berarti Us yang dihukum. Iya. Ya kan, Us? Iya, Us ya. Demi Nagita mah iya. Vicky Prasetyo adalah seorang artis yang terkenal bukan karena karyanya. Dicatat ya. Apapun penilaian orang, anggaplah mereka sebuah hal yang membangkitkan motivasi dalam ya, hidup. Saya nggak punya karya, tapi minimal orang pernah terdoktrin dengan bahasa pikinisasi yang saya buat. Melainkan gosip mulu. Lebih milih mana? Ya. Masuk penjara lagi? Atau batal menikah dengan Angel. Lagi gue bingung ya. Vicky masuk penjara kayak masuk mall ya, demen banget ya. Oke, sekali lagi coba pertanyaan saya jawab dengan tegas. Baca aja sendiri ya. Pikir gue diulang-ulang bisa. Iya, gue gak bisa. Gue ini sekali pakai buang, Shay. Gak bisa. Ya itu kayak celana dalam kertas. Iya. Ya selain pakai buang. Gua tuh gak bisa meninggalkan jejak, Shay. Langsung udah cut, ambil pasir, uruk-uruk, hilang. Parah banget. Jadi lanjut pertanyaan kedua. Lo belum menjawab. Ayo baca dulu ini. Ya udah, lebih memilih masuk penjara lagi atau batal nikah dengan Angel Ilga? Jawabannya adalah lebih baik saya masuk penjara lagi tapi tetap mempertahankan rumah tangga saya. Jangan ketawa-ketawa aja lo bertiga. Bertiga terima hukuman. Iya. Apa itu kepala, pundak, lutut, kaki? Aduh, kepala ayam. Aduh, gua enggak bisa. Ini parah banget. Aduh. Semua yang makan. Iya. Bang, tolong dong. Kamu kan kasihan sama aku. Kasihan juga dong sama enggak, bedain kasihan sama sayang. Udah. Iya, sayang, lo atur aja. Lo atur gimana yang baik. Takut-takut kalau pas aku makan lehernya terus gitu. Igun makan. Sekali aja, Us, please. Udah, itu gua kamu makan, aku siapin sirup. Udah, gua aja yang minum sirup. Gua aja minum sirup. Ya udah benar, biar sirup adil. Us, makan. Gua air putih. Adik gua ini deh. Satu. Bareng-bareng ya. Dua. Tiga. Us. Nagita, selamanya. Oke, sama-sama dong Bu Gigi. Pertanyaan selanjutnya buat Astrid Tiar. Kok belum ke situ? Astrid Tiar, apa namanya? Astrid Tiar Josephine Panjaitan. Iya. Yeah. Aku juga apa namanya dia? Apa? Gading Gumilang Martin. Iya. Yeah. Kan pakai angling. Angling. Lupa lo sini. Angling. Kok tinggi banget? Tapi dia kan lupa namanya, gak lupa rasanya. Maksudnya, rasa pernah menyayanginya, pernah baik. Pernah sakitnya. Jalan malam-malam ke hujanan. Dari Plaza. Ingat ya kamu ya? Dari Plaza Senayan ke rumah asli, jalan lagi. Kita itu bareng-bareng. Putih, masukin koinnya. Masukin sekarang. Siapa? Uti. Uti. Oh, panggilan ininya ya? Yes. Nama panjangnya Eyang Uti ya? Gak biasa, Bu Astrid. Uti Uto.
Uti. Enggak, dia panggilan saya Uti. Kalau kamu As, panggil dia apa? Utoko. Kampus, kampus yang di situ ya? Senayan. Mustoko. Sorry dong. Uti, masukin koinnya. Ya, hitung dulu. Aku emang dua. Tiga. Nomor 4. Seru pagi. Nomor 4 hukumannya adalah pesan terakhir mantap. Nah, listen to me ya. Oke. Okay. Hukumannya adalah pesan terakhir mantan. Astrid adalah seorang wanita yang sangat menghargai satu hubungan. Kesetiaan adalah hal yang terpenting dalam menjalin banget rumah tangga. Banget. Dan pastinya selalu mengatakan tidak untuk mantan. Tidak. Pertanyaannya adalah, lebih pilih mana? Balikan sama gading atau suami yang di luar negeri ketahuan selingkuh? Ini acara orang yang baik-baik jadi berantem ya. Yeah. Kalau ini mah pertanyaannya. Mau balikan lagi sama gading atau suami yang di luar negeri ketahuan selingkuh? Gak mau. Kamu jawab aja, kalau kamu enggak ada apa-apa rumah tangga kamu, aku yang akan bertanggung jawab orang. Berarti kamu enggak dipilih aku daripada Angel. Kenapa? Kamu pilih siapa? Kamu lebih aku daripada Angel. Bukan, aku lebih memilih dia. Iya, apaan? Jangan dong, Bang. Gue juga milih-milih kali, Fik. Iya, udah. Aku soalnya seneng sama ini, My Bobo. Apa panggilannya? My Bobo. Masalah Bobo kayaknya. Bobo. Gak mau jawab, gak mau jawab, serem kan? Ya jangan, kita makan. Udah, hukum aja. Hukum aja ya. Hukum ya. Hukum aja. Hukum aja. Mana hukumannya? Prinsip. Hukumannya adalah pesan terakhir mantan. Jadi saya minta untuk asistennya Mbak Astrid. Saya minta. Mana asistennya Astrid Tiar? Kamu ya? Permen enggak? Tapi gue emang mau bikin the project. Ah! Mana? Ngapain? Oke, sudah direbut oleh Raffi Ahmad. Ya, kita akan melihat pesan terakhir mantan. Pesan dari gue ya? Dari gue ya? Iya lo baru janjian udah dibuka. Wah, kok yang panik berdua sih? Enggak. Kasur. Satu, dua, tiga. Aman, aman ya? Nama gue gak ada ya situ ya? Gading namanya, bukan gading. Apa tuh? Gading, bukan gading. Coba cari gading. Enggak ada. Enggak ada gading. Ah, gua enggak di-save nomor gue. Uto. Nomornya ubat, dong. Ubat, nomornya ubat. Di miss call dong. Pintar banget. Pintar dia. Oke, hey. Anak hukuman. Enggak ada. Ya hukumannya ini kan. Udah kan hukumannya. Iya, terakhir mantan. Pesan terakhir mantan. Pesan terakhir dari gue. Oh, tadi pesan terakhir dari gading bilangnya nanti siap, yuk gitu. Itu udah aku jawab tuh. Udah di delete pesannya, iya. Enggak ada. Enggak ada, tapi pesannya itu ngajak-ngajak. Tapi apa sih pandangan kamu melihat seorang gading sekarang? Kenapa? Ya apa, penglihat. Kan udah lama nih kamu no meet ya. Kalau kamu mungkin sendiri, no dia meet. Sendiri bisa gak sih? Kalian bisa. Gua tidak pernah punya mantan apapun. Mereka nanya, sebelumnya... Enggak, mereka sebelumnya nggak, mereka bukan sama-sama mantan. Player ini. Enggak, serius. Mereka sebelumnya bukan mantan namanya. Transit Kisah Asmara.